Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan hari ini saya akan naik kereta api Argo Dwi Pangga lagi. Apabila kemarin itu saya mencoba di kereta kelas Luxury New Generation, sekarang saya akan mencobanya di kereta Executive New Generation. Apakah kereta Executive New Generation itu sebagus yang saya pikirkan? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Sekarang ini hari Senin, tanggal 8 Januari, dan menurut saya pribadi ini di depan nggak begitu rame ya. Tidak serame saat-saat waktu weekend, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya teman-teman. Kalau sekarang hari Senin cenderung agak lenggang. Entah sih di dalam masih rame atau enggak. Dan karena ini suasana tahun baru, jadi kita bisa lihat masih ada perintilan-perintilan Nataru ya. Natal tahun baru. Ini ada snowman, terus kalau di dalam sih kelihatannya agak rame ya. Cuman nggak penuh-penuh banget sih. Dan stasiun Gambir juga memiliki fasilitas yang lengkap, dimulai dari restoran cepat saji, ada restoran juga, terus gerai retail, bahkan di atas itu ada transit suite ya, atau hotel transit gitu teman-teman. Sebenarnya itu tiket saya sampai dengan ke Solo ya, cuman kayaknya saya bakal turun di Jogja aja, karena di Jogja itu nanti bakal janjian mau jalan-jalan sama Pak Rinto teman-teman. Sehingga ya saya memutuskan ya udah turun Jogja aja deh. Yang baru saja masuk itu adalah rangkaian kereta api Gajayana tambahan dari Malang tujuan Gambir, dan saya juga sebenarnya udah ada sih trip naik kereta api Gajayana tambahan tapi di rute sebaliknya ya, dari arah Gambir tujuan ke arah Malang. Kalau misalkan teman-teman mau tahu gimana video trip naik kereta api Gajayana tambahan, bisa cek videonya di channel saya. Dan kalau nggak salah tanggal 8 Januari ini adalah perjalanan terakhir untuk kereta-kereta tambahan. Besok itu udah nggak jalan lagi teman-teman. Entah hari ini, tanggal 7, ini kan keberangkatan tanggal 7 ya dari arah Malang. Entah keberangkatan terakhirnya itu tanggal 7 kemarin atau tanggal 8 hari ini gitu loh. Sekarang ini saya sudah berada di atas stasiun Gambir, sudah ada di peron jalur 3 dan jalur 4. Harusnya kereta api Argo Dwi Pangga biasanya itu nanti akan disiapkan di jalur 3, di jalur sebelah sini yang ada kereta api Gajayana tambahan saat ini. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga juga merupakan kereta Argo, kereta unggulan, yang dimana dia adalah kereta tercepat dari arah Jakarta menuju ke Solo di angkatan pagi. Dia juga punya kembaran ya, kereta api Argo Lawu dari Solo tujuan Gambir perjalanan pagi hari. Tapi bisa dibilang mirip-mirip banget. Bahkan sekarang itu rangkaiannya sudah sama ya. Tapi untuk kereta api Argo Dwi Pangga merupakan kereta yang pertama dapat rangkaian terbaru. Kalau nggak salah itu perjalanan perdananya kereta Argo Dwi Pangga malam dari Solo menuju ke Jakarta di tanggal 13 Desember. Jadi untuk perjalanan Argo Dwi Pangga yang menggunakan rangkaian New Generation belum genap 1 bulan. Nah, terus untuk kereta api Argo Dwi Pangga juga di kelas eksekutif, saya sudah lihat beberapa reviewnya dari teman-teman sesama kreator. Saya lihat kereta eksekutifnya keren sih. Dan saya penasaran, apakah kereta api Argo Dwi Pangga Executive New Generation sebagus itu? Saya bakal review, bakal kupas sekarang. Yang baru saja tiba di jalur 4. Kereta api Argo Cirebon dari stasiun Cirebon apa dari stasiun Tegal gitu menuju ke arah Gambir. Rangkaian kereta api Gajayana tambahan akan diberangkatkan pulang menuju depo Jakarta Kota. Ya, kita bertemu lagi kereta tambahan di nanti masa libur Lebaran ya. Jadi untuk kereta tambahan ini merupakan kereta yang dijalankan di waktu peak season seperti libur panjang, libur Lebaran, dan juga libur Nataru. Karena sekarang libur Nataru sudah berakhir ya, mungkin kereta ini sudah tidak akan dijalankan lagi. Kita bisa lihat nanti ya, itu diponya acak-acakan banget. Ada dipo JAKK, ada dipo ML, ada dipo mana-mana lah. Nah kan, K1801 di POML.
0218 JAKK. Rp16.17 untuk M1-nya. Rp0907 JAKK. Ini dulunya bekas Gajayana reguler dulu ya, teman-teman. Ada 0203 JAKK. Ini didominasi oleh kereta Depo Jakarta Kota ternyata. Dan kalau di masa Nataru sekarang, dia tuh rollingan dengan kereta api Sembrani tambahan ya, teman-teman. Misalkan ada yang mau tanya, kenapa sih naik kereta new generation-nya di kereta api Argo Dwi Pangga lagi? Jawabannya itu karena saya sudah membeli tiket ini jauh-jauh hari. Jadi harga tiket kereta Argo Dwi Pangga itu ada di kisaran Rp440.000 sampai dengan Rp655.000. Teman-teman bisa bayangin, 25% dari 440.000 atau bahkan 655.000 itu berapa? 100.000 lebih, bahkan hampir 200.000. Jadi daripada dipakai untuk reschedule atau di cancel tiketnya, mending saya pakai aja untuk perjalanan kali ini review naik kereta eksekutif new generation ya. Walaupun nanti view-nya mungkin hampir sama seperti kereta luxury, kita bakal nyusul beberapa kereta termasuk kereta yang ada di sini nih, Argo Cirebon, tapi setidaknya kita fokus untuk review kereta new generation-nya ya. Nah, kalau rangkaian kereta api Argo Cirebon ini menggunakan armada K116. Kita bisa bilang untuk armada K116 ini adalah cikal bakal dari kereta stainless steel dan juga kereta stainless steel new generation. Menurut saya ini kereta desainnya sebenarnya bagus banget, kekinian, mirip-mirip seperti rangkaian stainless steel, tapi ada beberapa bagian yang terlihat sangat berbeda. Terutama untuk K116 ini memiliki image kurang baik karena guncangan dan kekedapan suaranya tidak sebagus kereta stainless steel. Yang akan segera masuk di jalur 3 rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga yang saat ini saya naiki. Lokomotifnya CC206-1387 ya barusan. Kalau didominasi sih nomor 1 ada di jejeran belakang. Semoga kita dapat single seat paling belakang ya. Alhamdulillah dapat yang paling belakang. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga saat ini itu membawa 3 kelas luxury. Di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di belakang eksekutif 5 ada kereta restorasi, ada kereta eksekutif 6, eksekutif 7, dan kereta luxury 1, 2, 3, paling belakang ada kereta pembangkit. Saya juga udah pernah naik kereta api Argo Dwi Pangga di kelas luxury new generation ini. Jadi apabila teman-teman mau cek videonya tinggal cari aja ya di channel saya. Nah ini dia teman-teman kereta api Argo Dwi Pangga di kelas eksekutif. Untuk sekarang ini di tengah, kalau di eksekutif lama kan itu ada AC. Kalau sekarang tuh di tengah air, terus AC-nya ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan atau di ujung depan belakang. Sekarang ini saya mendapatkan armada K102311SLO. K1 kereta kelas eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 23 adalah tahun pertama dinas di 2023, 11 adalah nomor urutannya, dan SLO sendiri adalah depo kepemilikan Solo Balapan. TS itu tegangan statis 220/380V,
Jadi tegangan dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian ya. BK sendiri adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton sehingga untuk rangkaian kereta stainless steel new generation itu dia memiliki bobot yang lebih berat dari eksekutif stainless steel yang biasa. Tapi untuk tulisan MD-nya itu belum dilihatin ya, belum ditulis. Lalu di atas sebelah sini itu terdapat sebuah kode trademark. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam dan nanti Argo Dwi Pangga akan melaju di kecepatan maksimal ya sampai dengan 120. 44 adalah berat maksimal 44 ton, 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Jadi untuk spek memang tidak berbeda jauh dengan stainless steel yang lama, tapi ada beberapa perbedaan. Salah satunya ini teman-teman. Dia ada pintu otomatis dari kabin. Kita bisa buka tutup gitu menggunakan tombol sehingga nggak ribet ya. Nah, walaupun ada delay dari tombolnya ini sekitarannya 3 detik gitulah. Sekarang kita masuk ke rangkaian kereta. Di sini juga sudah ada tombol pintu otomatis. Nah, kalau ini lebih responsif nih. Saya duduknya di sini. 1C. Tepat pada waktunya, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Dwi Pangga sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga apabila dari Jakarta menuju ke Solo, itu tuh 7 jam ya. Tapi apabila sampai dengan ke Yogyakarta, waktu tempuhnya hanya 6 jam lebih 8 menit saja. Ini pun menjadi kereta tercepat dari arah Jakarta menuju ke Yogyakarta. Sehingga nggak heran, kereta api Argo Dwi Pangga banyak diminati oleh masyarakat. Ditambah lagi juga, kita bisa lihat tadi ya, semula hanya membawa kereta mewah satu saja, sekarang ada 3. Gila sih. Nah, jadi untuk sekarang ini pintu kabin antara sambungan sudah tertutup ya teman-teman. Karena pintu otomatis ini ketika kita buka, dia akan menutup dengan sendirinya. Ini juga sudah menggunakan sambungan akordeon yang memiliki kelebihan. Kalau misalkan di luar hujan, itu tuh tidak akan sampai masuk air ke dalam dan juga bisa meredam kebisingan yang lebih baik. Tuh, pintunya pada nutup sendiri. Mungkin ada waktu sekitaran 15 detik lah, 10-15 detik, kayaknya 15 detik, 20 detikan sih. Nah, jadi harusnya di kereta lebih kedap ya. Terus sekarang saya mau langsung ke kereta restorasi, biar nggak penuh ya teman-teman. Mumpung masih kosong, ini baru banget lepas Gambir. Bahkan udah ada beberapa orang tuh, wangi banget ya. Nah, di sini juga sekarang sudah ada musola. Musolanya memang tidak seluas yang kereta generasi pertama, tapi ini udah lebih bagus. Ornamen-ornamen kayunya ini kelihatan cakep banget, dan ada tulisan juga hiasan kayak gini. Keren ya. Desainnya mantep banget. Ada cermin lagi di sebelah sini tuh. Terus ada juga kelengkapan alat sholatnya di bawah. Ada sendal. Apabila teman-teman pakai sepatu, mau ngambil wudhu, bisa pakai sendal yang ini. Dari desainnya juga, kita bisa lihat. Ini ada ukiran-ukiran kayak batik gitu, kelihatan lebih cakep. Dan atasnya sini, bagus ya. Ini pertama kali saya ke restorasi kereta new generation, karena waktu kemarin naik kereta kelas luxury, saya nggak kesini ya. Masih, Pak. Nah, sekarang juga ada menu croissant ya. Nah, jadi ini dia untuk restorasi di kereta api Argo Dwi Pangga. Di sini juga ada mini pantry. Mini pantry-nya memanjang, terlihat lebih luas. Seperti itu, di atas juga ada beberapa display menu untuk bestseller-nya. Kalau saya lihat ada bakmi godog, ada sei sapi, ada sapi lada hitam, dan juga ada nasgor parahyangan. Ini dari meja, kelihatan kayak marmer.
jadi terkesan feel mewahnya. Terus di bawah sebelah sini juga ternyata ada ornamen-ornamen yang mengkilap gitu ya, kelihatan bagus banget. Lalu untuk kursi yang ada di kereta restorasi ini, saya lihat jadi lebih banyak, karena memang ini kereta-kereta unggulan, itu tuh favorit banget buat penumpang-penumpang yang jalan-jalan, terus nongkrong di sini sambil makan, menikmati kopi, dan lain-lain. Ini juga kursinya banyak ya, teman-teman. Udah kayak kafe sih. Kesannya mewah, elegan gitu, cakep ya. Tangga, Argo Lawu, Taksaka, Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek. Beberapa menu makanan dimasak langsung oleh seorang chef. Untuk menu yang dimasak langsung, ini ada di display atas ya, teman-teman. Nah, sekarang ini kereta api Argo Dwi Pangga berhenti juga di stasiun Jatinegara. Dan apabila teman-teman mau naik kereta api Argo Dwi Pangga ini, selain dari Gambir, bisa juga naik dari Jatinegara. Sekarang ada beberapa kereta, bahkan kereta unggulan, yang berhenti di sini ya. Tapi kalau Argo Dwi Pangga dari arah Solo, bablas. Dari Solo tuh ke Cirebon, terus ke arah Gambir ya. Nggak berhenti di Jatinegara. Sehingga di Jatinegara untuk naik penumpang saja yang dari Jakarta. Ini dia daftar menunya ya di kereta Excellence, kereta Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu. Nah, untuk makanan di kereta ini, menunya banyak banget teman-teman, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta yang biasa. Minumannya juga beragam banget ya. Nah, vibes pertama ketika saya di kereta restorasi, ini asli, kereta restorasi terkesannya itu mewah banget. Mirip-mirip sih seperti kereta cepat, namun untuk di sini sekarang bagusnya lebih banyak kursi, sehingga kemungkinan untuk waiting list itu jadi lebih sedikit ya teman-teman. Ditambah juga apabila dibandingkan dengan kereta restorasi yang mewah lainnya, sebenarnya ini tuh masih kalah mewah dengan kereta restorasi Pandalungan. Tapi kalau dari segi desain, terus keseluruhan, kereta restorasi ini udah next level sih. Karena semua pintunya sudah pintu otomatis, ada display panel yang berguna banget, posisi kereta di mana, dan lain-lain. Itu sih. Ini masih di lintas DDT ya, atau Dwi Double Track. Jadi kalau di lintas ini teman-teman, kita tuh bisa dapat momen balapan antara kereta yang kita naiki dengan kereta lain. Biasanya itu balapan dengan KRL. Kadang juga sih beberapa waktu, kalau waktunya pas, itu dengan kereta jarak jauh juga. Nah, yang saya maksud kayak gini nih, momen balapan Argo Dwi Pangga dengan KRL. Sekarang kita melintas di stasiun Bekasi, dan stasiun ini adalah salah satu stasiun besar yang sibuk sekali dengan perjalanan KRL Commuter Line. Kita bisa lihat, tadi ada KRL yang mau masuk, terus ada KRL yang berangkat, dan ada juga KRL yang lagi berhenti, lagi stabling. Penumpang KRL-nya lihat, gila-gilaan banget. Nah, jadi sekarang ini saya mau coba salah satu menu yang hanya ada di kereta Argo Dwi Pangga, Argo Lawu saja ya. Ini itu beef puff, jadi pastry dengan dalamannya ada sosis. Sebenarnya untuk sarapan menu ini tuh cukup, dipadukan dengan kopi ataupun teh itu udah enak banget. Tapi karena ini kan kereta unggulan, jadi saya juga naik kereta ini sambil kulineran. Saya sengaja nggak sarapan. Nanti sarapan, makan siang, saya juga udah pesen makanan. Tuh. Enak sih pastry-nya. Cuman ya memang nggak murah juga sih. Harganya Rp25.000. Ada yang harga Rp15.000 itu butter croissant. Atau croissant biasa lah. Ada tong sampah
di kereta restorasi ini tuh lucu, bagus, pakai sensor dia tuh membuka sendiri. Mantep ya. Sekarang kita persiapan melintas langsung stasiun Karawang ya. Tapi ini berjalannya di kecepatan yang nggak begitu ngebut. Kalau saya lihat di panel sekitaran 70 km per jam. Di sini harusnya kita menyusul kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Nggak seru lah, nyusulnya pelan. Kurang dari 70. Menu sei sapi salah satu best seller di kereta restorasi dan juga sekaligus menjadi menu termahal. Di sini ada satu porsi nasi, lalu ada potongan sei sapi, ada juga potongan daun kering, dan ada sambal matah. Tapi ini bukan yang mentah banget ya, ini tuh yang udah agak mateng. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan sei sapi. Dagingnya empuk, asapnya berasa. Dan biasanya sambal mata di sei sapi itu pedes, teman-teman. Itu kan bener. Tapi perpaduannya mantep sih. Apalagi si daun kering yang ini. Menurut saya ini enak banget sih. Kita sekarang melintas stasiun Cikampek dan akan mengambil jalur ke kiri menuju arah Cirebon. Nah, di Cikampek juga ini ada percabangan lain ya, ke arah kanan, menuju arah jalur selatan, Bandung, Cibenteng, Tasikmalaya, Koya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.27, perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Ini itu udah lambat beberapa menit ya, seharusnya kereta api Argo Dwi Pangga berangkat dari sini pukul 11.18. Berarti masuknya aja udah lambat 10 menit lebih ya. Telatnya tadi sih, dari mulai arah Bekasi juga udah telat. Sekarang ini perjalanan Argo Dwi Pangga akan segera diberangkatkan ya dari Cirebon. Dan di sini itu kita bisa aja nggak usah tutup pintunya, karena nanti pintu ini bisa dioperasikan secara langsung sebanyak satu rangkaian oleh kondektur atau operator yang ada di kereta restorasi. Atau juga kita bisa tutup lewat tombol sebelah sini ya, teman-teman. Sekarang jam 11.33, berangkat kembali dari stasiun Cirebon.
Sekarang ini perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga melintas langsung di stasiun Cirebon Prujakan. Stasiun Cirebon Prujakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas campuran atau ekonomi. Dan sekarang ini kita juga bakal berbelok ke arah kanan menuju ke Purwokerto. Jalur lainnya di sebelah sana itu jalur menuju arah ke Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Sekarang ini kita persiapan melintas di stasiun Prupuk. Di sini juga ada pertemuan jalur ya. Kita dari arah jalur Cirebon dan jalur sebelah sana itu merupakan jalur dari arah Tegal dan juga Slawi. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Dwi Pangga pada Executive New Generation. Dari segi interior dan juga desain saya suka banget ya. Ini tuh desainnya terlihat simple, elegan dan juga mengingatkan saya pada interior kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita bisa lihat plafon di atas sebelah sini, ini kelihatannya mirip banget sama KCIC dan juga untuk rak bagasinya ya. Di sini ada motif-motif batik seperti itu dan juga ini nih yang kelihatan banget kayak di KCIC. Untuk tulisan nomor kursi, ini tuh menggunakan lampu ya. Lalu di sebelah sini ada dua televisi atau panel, yang satu menunjukkan hiburan sebelah kiri dan yang satu lagi ini menunjukkan informasi CSOT dan juga pemberhentian selanjutnya. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah panel, itu kita bisa lihat ya, estimasi kedatangan di stasiun Purwokerto, terus informasi kedatangan di stasiun Yogyakarta dan lain-lain. Yang menarik juga ini nih, kayak di KCIC ada kecepatan kereta. Saat ini kereta melaju di angka 116 km per jam. Ini suhu ruangan 23 derajat Celcius dan juga ini kereta eksekutif 7. Di sebelah sini ada CCTV, lalu ada juga rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang dan jarak antar kursi kurang lebih seperti ini ya. Mirip-mirip lah kalau jarak antar kursi seperti dengan kereta kelas eksekutif. Tapi untuk di kereta eksekutif terbaru yang saya suka, ini kacanya udah bening teman-teman, nggak ada lagi kaca film dan terdapat sebuah tirai. Nah, tirainya ini bisa kita buka tutup, jadi kalau misalkan silau bisa ditutup, kalau mau dibuka ya tinggal dibuka aja seperti itu. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Lalu untuk di tiap kursi, di depan sini itu terdapat sebuah kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, botol minuman, dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang kita bisa atur sesuai dengan kenyamanan ya, dengan menginjak tuas yang sebelah sini. Lalu di sini juga terdapat sebuah colokan listrik. Colokan listriknya sekarang udah universal. Ada juga colokan yang seperti ini nih. Ada juga colokan yang biasa digunakan oleh negara-negara lain, seperti itu. Jadi udah nggak bingung lagi untuk turis dan lain-lain apabila mau ngecas. Lalu biasanya kan di atas sebelah sini tuh ada meja kecil ya untuk nyimpen cup dan lain-lain. Sekarang udah nggak ada, tapi di sebelah sini ada ruang yang bisa kita gunakan untuk nyimpen botol dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah sini ada sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, ini nanti kursinya akan mundur ke mode rebahan. Di sebelah sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Ada juga satu hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif generasi sebelumnya. Kita bisa lihat ya, di tiap kursi itu ada lampu yang menyorot ke bawah, ke arah safety line. Jadi bisa nandain kalau kursi itu sebelah mana aja di saat kereta dalam keadaan mode malam atau keadaan redup. Lalu untuk toilet pada kereta eksekutif stainless steel terbaru juga masih ada di satu sisi ruangan ya, yang paling dekat dengan kursi nomor 13. Lalu toiletnya ada dua, ini toilet pria yang pintunya warna biru dan toilet
pink, pintunya itu toilet wanita. Jadi sudah dipisahkan juga ya berdasarkan gender. Harusnya sih nggak perlu dipisah-pisah gini ya. Kalau hemat saya, toh di kereta bukan di stasiun. Nah, untuk toiletnya kurang lebih seperti ini ya. Cara menutupnya seperti biasa, tinggal didorong aja dan kuncinya di slot ke kanan sini. Untuk luas kurang lebih sama ya, seperti pada kereta stainless steel yang lama, tapi di sini itu dari interiornya menurut saya lebih rapih aja. Kita bisa lihat ya, di bawah sini itu ada foot washer sekarang. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau wudhu, ini tinggal masukin kaki, dan ada keran di sebelah sini, tinggal diputar aja. Nah, seperti itu. Lalu ada tabung sabun, ada wastafel juga, airnya mengalir dengan normal. Ada tempat tisu, ada tong sampah di bawah sini. Lalu untuk klosetnya adalah kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush, ada jet shower. Terus cerminnya juga sekarang lebih besar, jadi ada 3 lapis gitu. Dan di sini ada pewangi ruangan. Lalu untuk gantungan untuk pakaian ada di sebelah sini. Kita bisa tekan dulu, terus nanti gantungannya muncul. Perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga sedang melintas di jalur Prupuk sampai dengan ke Purwokerto adalah salah satu jalur ekstrim di Daop 5 ya teman-teman. Nah, yang saya notice dari rangkaian kereta baru ini apa? Ketika dia berbelok di tikungan yang cukup tajam, ini tuh kayak mengeluarkan suara semacam jer jer gitu tuh. Dan agak sedikit berguncang juga rangkaiannya. Padahal ketika kereta ini berjalan ngebut di jalur lurus, ini enak-enak aja sih. Mungkin salah satu kekurangan di rangkaian baru ketika rangkaiannya berbelok ya, ini agak sedikit mengeluarkan suara dan juga lebih berguncang keretanya, bergetar gitu teman-teman.
sekarang jam 13 lebih 8 menit ya, sudah tiba di stasiun Purwokerto. Harusnya itu kalau nggak salah kita 13.03 apa 13.05 berangkat dari Purwokerto. Jadi ini lambat sekitar beberapa menit. Kita bisa lihat ada beberapa orang yang naik kereta api Argo Dwipangga dari arah Purwokerto menuju Jogja atau ke Solo. Karena memang dari arah Purwokerto ke Jogja ataupun Solo ini memiliki tarif khusus ya, sekitaran 110.000 gitu. Kalau ke Jogja mungkin 100.000-an. Saya kurang begitu hafal, nanti saya tulis pastinya di bawah ya teman-teman. Dan ada juga lumayan orang yang turun dari Argo Dwipangga. Tuh, okupansi di Purwokerto cukup oke untuk Argo Dwipangga ini. Walaupun harga tiketnya menurut saya mahal ya teman-teman, dari arah Jakarta ke Purwokerto itu. Sekarang jam 13 lebih 14 menit diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Lihat ya, ini itu hujannya deras banget asli. Dan di luar hujan, kondisi di dalam kereta dingin, emang paling cocok bakmi godok. Nah, bakmi godok ini harganya Rp40.000 dan kita bisa lihat ini porsinya cukup besar, kuahnya masih panas juga, ada potongan sayuran, bawang goreng, potongan ayam, terus ada juga mie-nya. Udah gak sabar, langsung kita makan aja lah. Nah, apabila di kereta itu kan best sellernya tadi ya, sei sapi. Kalau saya mah sebenarnya lebih demen sama bakmi godok ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Masih panas banget.
Ini kuahnya mantep banget asli. Bismillah. Saya bisa kasih nilai bakmi godog ini 9 dari 10. Mantap banget. Sekarang ini perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga melintas langsung di stasiun Kroya. Stasiun Kroya adalah stasiun terbesar ya di Daup 5 Purwokerto. Dan untuk perjalanan kereta yang melintas langsung di sini hanya kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu saja. Wih, ngebut banget. Ini di Kroya, hujan juga. Itu kita ketemu kereta apa ya? Aduh, gak jelas lagi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.09 dan perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga ini sudah ada di sekitaran Purworejo. Mungkin bentar lagi itu stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Untuk perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga juga sekitaran 1 jam ke depan akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta sebagai tujuan perjalanan saya kali ini. Jadi sebelum mengakhiri video ini saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Dwi Pangga adalah kereta Argo, kereta unggulan, kereta tercepat dari arah Jakarta menuju ke arah Jogja, Solo di perjalanan pagi hari. Waktu tempuh dari Jakarta menuju ke Jogja itu sekitar 6 jam lebih 8 menitan doang. Cepet banget kan? Untuk perjalanan Argo Dwi Pangga juga berangkat dari Gambir, berhentinya di Jatinegara, langsung ke Cirebon, langsung ke Purwokerto, dan langsung ke Yogyakarta. Jadi, waktu tempuhnya itu bisa cepet banget, selain dari pemberhentiannya yang sedikit, waktu pemberhentian yang sebentar, dan juga kecepatan kereta yang mentok di angka 120 km per jam. Untuk harga tiket, kereta api Argo Dwi Pangga ini di kelas eksekutif ada di kisaran Rp440.000 sampai dengan Rp655.000. Memang bukan harga yang murah, tapi ini adalah layanan kereta terbaik gitulah ya, dari Jakarta menuju ke Jogja sampai dengan ke Solo. Nah, untuk sarana rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga juga saat ini sudah menggunakan kereta terbaru, kereta produksi di tahun 2023. Secara keseluruhan, kereta eksekutif ini lebih baik dari seri-seri sebelumnya atau generasi sebelumnya ya. Dari segi guncangan, kereta ini tuh guncangannya menurut saya lebih minim, lebih enak. Tapi di beberapa titik, terutama di tikungan-tikungan tajam Daup 5, itu tuh sedikit lebih bergetar atau lebih berguncang dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lalu dari segi kekedapan suara, ini kekedapannya cukup oke, enak banget, lebih baik juga dibandingkan dengan seri sebelumnya. Karena memang untuk pintu di kereta terbaru sudah menggunakan pintu tombol otomatis, standarnya udah bagus banget. Kita kalau misalkan naik kereta-kereta kelas biasa, udah rahasia umum kalau di sambungan antara kereta itu pintunya selalu terbuka, biar nggak ribet buka tutup mungkin ya, untuk prama, prami, kondektur, dan lain-lain. Tapi apabila kita naiknya kereta new generation pada kereta api Argo Dwi Pangga saat ini, itu tuh pintunya semua tertutup sehingga bisa meredam suara kebisingan yang lebih bagus dari luar. Ditambah lagi juga dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, ini AC-nya adem,
ademnya stabil dan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Overall untuk perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga juga menyenangkan. Selain keretanya cepat, kereta ini juga saya kasih nama kereta paling nggak masuk akal sih. Karena kereta ini menyusul 4 kereta lainnya. Kalau dari arah Jakarta ke arah Solo itu, dia nyusul kereta api Dharma Wangsa di Karawang, lalu kereta api Argo Cirebon. Tadi itu nyusulnya di stasiun Trisi, lalu ada juga penyusulan kereta api Gajah Wong di stasiun Kebumen. Dan setelah lepas dari Yogyakarta di stasiun Lempuyangan, harusnya nyusul kereta api Joglo Semarkerto. Tapi sekarang ini saya bakal turun di stasiun Tugu ya teman-teman. Overall saya juga bisa bilang ini adalah standar yang baik. Kereta eksekutif itu harusnya kayak gini teman-teman. Karena dari segi guncangan, dari segi kekedapan, ini lebih baik dari seri sebelumnya. Dan pintu otomatis, itu tuh hal yang sepele tapi penting banget sih untuk saya. Saya sering banget duduk di single seat, selalu jadi tukang jaga pintu. Banyak juga nih, entah kru, entah penumpang biasa yang malas nutup pintunya atau nutup pintunya nggak bener. Tapi dengan pintu tombol otomatis ini, semuanya jadi terselesaikan. Dan kekedapan di dalam kabin juga jadi lebih senyap seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api Argo Dwi Pangga ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan saya, jadi saya mau siap-siap dulu. Oh iya teman-teman, satu hal lagi sebagai kelebihan dari kereta eksekutif New Generation apabila dibandingkan dengan kereta stainless steel sebelumnya, terletak pada kursi ya. Nah, menurut saya kursinya ini memiliki sandaran kepala yang lebih tinggi sehingga lebih mantap untuk menopang kepala kita pas lagi selonjoran. Ditambah lagi juga ini nih, bantalan sebelah samping ini lebih mantap lagi sehingga menopang kepala kita supaya tidak terlalu ke kanan dan ke kiri ya. Alhamdulillah sekarang jam 3 tepat. Kita sudah tiba di tujuan stasiun Yogyakarta. Ini lambatnya sekitaran 2 menit doang ya teman-teman. Nggak begitu lambat-lambat banget. Oke. Seneng banget bisa nyobain kereta eksekutif terbaru ya, Argo Dwi Pangga. Next kita coba di perjalanan kereta api Taksaka dan juga Argo Lawu, oke? Nah, kita bisa lihat ya, itu nutup sendiri teman-teman. Jadi memang dioperasikan oleh operator dari kereta makan. Setelah di-lock di kereta restorasi, itu mau ditekan juga nggak bisa. Si pintu otomatisnya tidak akan terbuka. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama 6 jam dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di tujuan stasiun Tugu Yogyakarta. Seneng banget bisa coba naik kereta api eksekutif New Generation, walaupun sama-sama di kereta api Argo Dwi Pangga ya. Tapi nggak apa-apa, next time kita naik kereta Taksaka dan juga Argo Lawu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.